Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Keja TV. Nah, kali ini kita akan lihat aplikasi Islami yang bagus banget di download pada saat Ramadan kali ini supaya kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Islamic. Nah, jadi ini dia namanya Islamic. Kita buka langsung aja, cari di Play Store namanya Islamic ya. Nah, kita buka. Jadi ini macet ya. Kita buka aplikasinya. Nah, jadi storage permission are required. Oke, siap. Nah, izinkan. Kita izinkan sebentar aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, wow, ini wallpaper ya. Wallpaper Islami yang sangat bagus sekali gitu kan. Jadi HP kita itu wallpapernya jangan yang mengandung-andung maksiat atau yang dekat-dekat dengan maksiat lah. Cobalah kita ganti wallpaper dengan yang kayak gini. Ada cewek nih kan, kalau yang cewek ya, ini yang gambar Allah gitu kan. Oh, ini iklan ya, ini iklan ya. Nah, seperti ini atau seperti ini Islamic wallpaper. Cantik-cantik ya. Jadi ini untuk wallpaper, nanti ini ada tulisan downloadnya, kita tekan download ya. Ini mau naik aja, pasang ini. Nah, jadi kita download ini wallpapernya, wallpaper di download. Oke, siap. Nah, ini teman-teman semuanya, gampang kalau mencari wallpaper ya. Nih, set as, bisa di set di sini wallpaper, beranda dan kunci, kunci layar, layar depan, foto kontak dan lain sebagainya. Ini banyak ya, bukan satu aja tapi banyak ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih. Di sini ada abstrak, ada mosque, ada Ramadan Mubarak ya kan, ada Allah, ada hijab. Wih, hijab nih cantik ini. Nah, ini teman-teman yang mau hijab-hijaban ya, lucu-lucu nih. Ini ada Makkah, ada Quran, ada Eid Mubarak dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tinggal pilih dan tinggal pakai. Oke, teman-teman semuanya, itulah aplikasi wallpaper Islami yang bagus. Teman-teman download. Bye-bye.